Pak, tapi sejauh ini berapa sudah ada berapa unit yang diturunkan? Untuk damkar hari ini sudah kurang lebih 6, tambah lagi 4, kurang lebih sudah 13, ya, tapi dalam upaya 13 unit, apa 13 damkar. 13 mobil, namun ada penambahan-penambahan lagi yang belum tahu karena lokasinya sulit tuh masuk itu. Gitu. Kalau dugaan sementara untuk proses kebakaran apa? Masih dalam proses penyidikan ya. Tadi kita juga menerima laporan bahwa awal telah terjadi kebakaran tadi kurang lebih jam 11 lewat ya, jam 10 tadi kita nerimanya itu jam 4.5, ya betul pagi. Upaya untuk sementara ini masih menghimbau warga, tentu proses evakuasi dengan upaya-upaya petugas dibantu oleh masyarakat, dibantu oleh damkar untuk evakuasi warga dijauhkan dari TKP kebakaran. Untuk sementara masih belum tidak ada, semoga tidak ada korban jiwa ya. Terima kasih. Baik, Pak. Ya. Kalau sampai sejauh ini dari pihak kepolisian untuk membantu proses pemadaman kebakaran dan juga proses evakuasi warga, Pak? Kita membantu proses evakuasi warga dan pengamanan untuk di TKP. Artinya proses, tentu proses pemadaman dari pihak pemadam kebakaran ya. Kita hanya dari pihak kepolisian bersama warga dengan potensi yang ada untuk membantu masyarakat agar terhindar dari bahaya kebakaran, korban jiwa lah gitu.